ini untuk penampakan yang sudah saya kelotok ya catnya ya. Semuanya ini logonya lepas. Ini yang sementara masih bisa dipakai. Ini kayaknya enggak. Nah, ini tuh saya gerinda pakai sikat baja itu. Ya, lumayan lah. Habis ini velg. Habis velg terus pedal ini. Pedal ini enggak bisa dipakai. Udah karatan. Ya. Ini setelah saya cat dasar nih, tadi lupa nggak merekam pas proses ngecatnya pakai cat dasar biasa. Ini bedanya juga gear stand sama itu yang depan. Ya, oke, lanjut lagi untuk tahap selanjutnya pengecatan. Yang ini tak tutup solasi karena saya mau kasih warna kuning dan ini nanti biru. Soalnya untuk saya kemarin pas kebetulan ada 10-10 itu ya di Shopee, saya beli pilok ini dark blue sama kuning terus sama clear dove. Gitu, rencana nanti mau saya clear dove. Biar warnanya ngedof gitu ya. Ya, ini cuaca sangat sip ya, tapi yang sini mendung. Moga-moga aja nggak hujan. Ya, kita saya pakai diton. Kocok dulu. Ini frame-nya biru, terus yang ini warna kuning nanti. Lapisan pertama dulu ya. Tadi ada yang tebel, ada yang tipis, nggak apa-apa lah. Nanti di dua kali. Kemudian start. Terus ini. Catnya sudah jadi nih. Ini baru saja frame biru, terus ininya kuning. Ini masih tak solasi, baru buka pelan-pelan. Ininya kuning, stang kuning. Jadi nanti untuk kombinasi warnanya kuning sama biru. Gitu, ini tak lepas-lepas dulu ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kan kita buka dulu.
Ini kan sepeda udah tak cat semuanya ya. Ini belum saya clear. Terus ini mau saya pasang stiker dulu. Saya habis buat stiker. Ini untuk stikernya saya pilih chrome. Ini yang saya pakai yang ini aja ya. Saya kasih apa marubeni. Itu. Ini untuk yang lain cuma ya penambah aja biar sekalian lah daripada mubadir itu. Bentar ini tak tata dulu sepedanya. Setelah saya kasih stiker, habis itu kita clear. Ini belum saya clear, ini saya pakai clear dop. Wah, biar kereng. Saya suka dop sih soalnya. Kita bersihin dulu deng, kayaknya kotor ini. Bentar. Saya clear. Udah kelihatan enggak ya? Warna topnya samar. Sini. Wah. Mengkilapnya hilang tapi masih bisa mantulkan cahaya itu stikernya. Bagus sih. Nah. Untuk yang ini kuningnya sip. Kuning dah. Itu yang sedikit gelembung, nggak apa-apa lah. Tinggal nunggu kering.